pernah berjalan penyelenggara pemerintah, baik dalam tataran eksekutif, legislatif, dan yudikatif, harus memiliki komitmen bersama untuk menegakkan good governance dan clean governance. Seiring dengan hal tersebut, terdapat beberapa hal terkait dengan kebijakan untuk mewujudkan good governance pada sektor publik. Antara lain, meliputi penetapan standar etika dan perilaku aparatur pemerintah, penetapan struktur organisasi dan proses pengorganisasian yang secara jelas mengatur tentang peran dan tanggung jawab serta akuntabilitas organisasi kepada publik. Hadirin dan berbahagia, belum lama ini Menteri Keuangan telah mengumumkan laporan keuangan Polri selama beberapa tahun dengan opini wajar tanpa pengecualian BPP. Ini sesuatu yang harus kita syukuri bersama, karena untuk mendapatkan opini BPP bukanlah hal yang mudah. Diperlukan perbaikan kualitas laporan keuangan yang semakin baik dan dianggap wajar. Pada kesempatan awal ini, tadi kami sudah mendengar sambutan Bapak Kapolda. Ada dua perintah yang beliau sampaikan di sana. Kami sangat berharap dua perintah itu benar-benar nanti akan kita laksanakan, baik sebagai auditi maupun auditor, sehingga hasil yang kita dapatkan nanti ini benar-benar mendukung prestasi yang selama ini sudah Polri dapatkan. Kalau tidak salah sudah 10 kali ya, berturut-turut mendapatkan